Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas Pada video kali ini saya ingin ngasih tips simple Mengenai AC yang saya pakai Tips ini tujuannya agar udara Di dalam ruangan ini jadi lebih segar Dan tetap bersih secara kualitas Tipsnya gimana? Simak terus Oke okay guys untuk tipsnya apa aja itu Langsung aja kita masuk ke video yang utama Oke okay, jadi gini ya ini AC, tips ini saya khususkan untuk para pengguna AC yang mana pakai AC di kamar tentunya teman-teman. Oke, pagi hari kita kan sudah selesai ya pakai AC, misalkan kita bangun jam 5 atau jam 6 ya kan, dimana kita sudah selesai mematikan AC, ya kan, sudah selesai pakai AC, kita matikan AC. Oke, AC-nya off. Lalu untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan yang kita pakai. Menjaga kualitas udara di kamar yang mana kita udah semalaman pakai AC. Biar lebih bersih, biar lebih seger. Itu caranya selalu saya buka jendela teman-teman. Oke, okay, saya buka jendela di itu nih. Yaudah, ah. jendela. Minimal jendela dibuka, ya kan? Jendela dibuka, teman-teman, ya. Lalu pintu juga dibuka, jendela dibuka, pintu juga dibuka. Tujuannya apa? Tujuannya agar sirkulasi udara di dalam ruangan ini akan selalu terjaga, tetap bersih, ya biar tetap seger tentunya teman-teman karena kan kita se semalaman itu pakai AC tentunya menghasilkan kita bernafas itu menghasilkan karbon monoksida ya jadi biar pagi hari itu udara antara uh, karbon monoksidanya sama oksigennya itu bisa mengalir lagi nah sebenarnya kalau pengen lebih bagus lagi ya kalian minimal pasang kipas kipas kecil misalkan di situ ya kan kipas kecil misalkan di situ atau di daerah sini terserah kalian mau pasang kipas di mana biar biar udaranya itu ngalirnya jadi lebih cepat teman-teman kalau nggak kipas bisa juga pasang awas biar misalkan bukan kipas nih kalian bisa pasang exhaust fan bisa di plafon saya juga sering lihat exhaust fan di plafon di tembok yaitu tujuannya biar sirkulasi udaranya itu agar lebih lancar tentunya jadi jangan selalu pakai AC tapi ruangannya itu enggak terbuka teman-teman ya memang kalau kondisi saat nyalain AC ya ruangannya harus tertutup rapat yeah. ya tapi tapi ketika sudah selesai ya kalau bisa dibuka seperti ini biar lebih ya biar lebih usbih, usbih. biar lebih lancar tentunya biar lebih fresh ya udaranya ya dan satu lagi kalau mau lebih wangi-wangian ya pasang pewangi kalau untuk pasang pewangi kalian bisa naruh di bawah sini di bawah sekitar Uh, Indoornya atau cantelin di sini kalau pewangi jangan taruh di atas gitu teman-teman ya karena kan nanti juga akan kehirup ya oke okay. kira-kira tipsnya seperti itu dan selalu jaga kondisi kesehatan kebersihan si AC-nya sendiri teman-teman oke okay. AC sharp yang saya pakai AHA A5UCY ini AC sharp sudah 5 tahun yang lalu teman-teman sekarang sudah muncul yang barunya ya penggantinya ya kalau nggak salah SAI atau U, UZN ya apa UC, UCZ gitu kalau nggak salah teman-teman oke kira-kira seperti itu aja tips simple kali ini buat kalian yang pengen tanya-tanya seputar AC ya kan silakan kalian bisa uh, gabung grup Telegram saya, linknya ada di bawah deskripsi video. Jadi tunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.